Meletus? Ah, ini tak seru lagi. Hei, rambutmu perlu ditata kembali. Dah. Oh, ada apa ini? Aku hidup. Kamu, kemarilah. Aku merasa pusing. Dan dia kembali menjadi boneka. Kasian sekali. Aku akan merawatmu. Selamat datang di tantangan makeover Barbie. Bagaimana dengan Barbie-ku? Oh, aku akan hilangkan jerawatmu. Tapi kita makeover hidungmu dulu. Semoga gigit kuku ini membuat hidungmu lebih mancung. Sepertinya ini berhasil. Sempurna. Tapi jerawatmu... Oh, pakai ingusku saja. Kita gunakan sebagai masker wajah. Sangat multifungsi ya. Ayo lihat. Berhasil. Ew. Sekarang ayo kita lihat jerawat di bokongmu. Ini cukup dipencet saja. Ups, berantakan sekali. Baiklah. Memencet adalah keahlianku. Ini akan selesai dalam sekejap. Hal pertama yang perlu kita tangani adalah jerawat-jerawat itu. Ew. Oh tidak. Coba ku pencet. Ew, lihat nanahnya. Sekarang bukan waktunya untuk bermain-main seperti itu. Masker wajah ini adalah solusinya. Ukurannya pas untuk wajah Barbie. Letakkan dengan hati-hati. Semuanya bersih dan mulus. Scarlett dapat bintang untuk makeover yang bersih. Coba lagi dengan cara yang lebih bersih ya, Camilla. Rambut kusutmu harus kita apakan ya. Tak ada pilihan lain selain dipotong. Selesai. Sekarang akan kucukur sisanya. Kepala pelontos juga bisa terlihat modis loh. Tidak. Kamu apakan rambutku? Selesai. Sekarang berikan aku balonnya. Akan kupotong ujungnya, lalu melilitkannya di kepalamu. Kemudian kutuangkan lem panas di atasnya. Kamu tak akan merasa kepanasan kok. Gampang kan? Tentu saja, kamu butuh rambut. Dan aku rela memberikan sebagian rambutku. Tak peduli sebanyak apa yang kamu butuhkan. Semoga ini cukup. Akan kutempelkan di kulit kepalamu sekarang. Sampai kamu memiliki rambut keriting yang indah. Kamu terlihat seperti seorang artis. Yeay! Menggambar itu menyenangkan, tapi pastikan menggambar di kertas. Atau kamu tidak sengaja akan mewarnai rambut Barbie. Tolong! Astaga! Maafkan aku! Akan kuperbaiki. Aha! Aku perlu wadah untuk merendam Barbie. Ukurannya pas. Sekarang ayo mandi susu Barbie. Kamu pasti bisa menahan napas beberapa detik. Akan kuteteskan pewarna makanan merah. Sekarang wadahnya kututup. Lalu kocok beberapa kali. Kocok lagi. Selesai. Ayo lihat hasilnya. Wow, lihat rambut pinkmu. Cantik sekali. Prosesnya benar-benar membuat Barbie jadi keren. Aku punya ide lain. Gunakan blinger agar rambutmu terlihat seperti rambut putri duyung. Letakkan beberapa permata di sana dan di sini. Dan jadi deh. Tak mudah untuk memotong rambut sendiri. Jadi bintangnya diberikan kepada Camilla atas dedikasi dan pengorbanannya. Bibir monyong. Ya ampun, gigi Barbie-ku sangat jorok. Untungnya aku selalu bawa pasta gigi. Ini bisa sekalian membersihkan wajahnya. Dan sikat gigi pasti akan membersihkan semua kotorannya.
Boneka Barbie butuh minyak segar untuk menjaga kulit mereka. Ups, kamu perlu kawat gigi. Oh, benar juga. Aku punya anting-anting logam. Hanya perlu kurentangkan sedikit dan gunakan sebagai kawat gigi. Dalam waktu singkat, gigimu akan putih dan rapi. Selfie! Ayo kita kerjain Barbie! Kecepatan tinggi! Ah! Berhenti! Lihat! Ada tembok kota! Dan dia terbang! Astaga, gigimu! Maafkan aku! Apa yang harus kulakukan? Biar kuoleskan cat kuku di bibirmu. Akan kubuat bibirmu terlihat merah muda dan bagus lagi. Keringkan sebentar. Dan sekarang kamu punya bibir gembung untuk selfie. Berkat lelucon yang tak bertanggung jawab dari Scarlett, bintangnya kuberikan kepada Camilla. Kulit kacang ini berantakan sekali. Apa itu? Bayi Hagi-Wagi? Aku punya ide. Akan kubuat babi berperut hamil dengan kulit kacang ini. Kutuangkan lem panas berwarna putih di atasnya. Aku memang jenius. Trik yang cerdas. Selesai. Bahkan boneka Barbie juga ingin buang air. Kamu mau ke toilet? Apa yang harus aku lakukan? Oh, kamu kan punya toiletmu sendiri. Ada yang minum banyak jus nih. Dan ada kabar baik. Barbie akan menjadi seorang ibu. Hamil? Akan kubuat Barbie berperut hamil dengan bayi mengemaskan ini. Hangat dan nyaman. Bagus. Bintangnya untuk Scarlett. Selamat karena memberikan Barbie bayi sungguhan, bukan monster. Ew. Untungnya Barbie butuh mandi. Lihat, cairan pencuci. Tapi aku punya ide yang lebih baik. Kubah botolnya menjadi bak mandi mini. Tutupi dengan busa yang melimpah. Ah, nyaman sekali. Waktunya liburan. Barbie bersiap-siap untuk meluncur ke kolam renang. Ayo, kamu bisa. Loncat saja. Loncat saja? Tapi ini tinggi sekali. Dan kolamnya seperti cukup dalam. Kurasa kamu perlu sedikit dorongan. Ah, aku takut. Oh, ada yang tidak beres. Tolong, aku tak bisa berenang. Ada yang buang air kecil di kolam. Ya ampun. Bantu lampung, aku harus meniupnya. Berhasil. Naiklah ke atasnya dan pegang erat-erat. Akhirnya selamat. Hampir saja. Jadi bintangnya diberikan kepada Camilla. Yeay! Air ketuban Barbie pecah. Oh, semoga tak banjir di sini. Cepat, keluarkan bayi ini. Aku tak mampu membawamu ke dokter. Jadi akan kulakukan sendiri. Kita akan melakukan operasi sesar. Kita gunakan sumpit. Ini bayimu. Lucu sekali. Kemarilah, nak. Kami akan membungkusmu dengan tisu agar tetap hangat. Putraku. Aku tak sabar menyambut bayimu. Tunggu. Apa kamu kencing di tanganku? Kamu setidaknya bisa pergi ke toilet, kan? Tidak! Air ketubanku pecah! Sepertinya aku akan melahirkan! Apa? Harus panggil ambulans! Tolong! Barbie-ku akan melahirkan! Naiklah, boneka! Semoga berhasil! Aku dokter yang akan membantumu melahirkan. Kamu siap? 3, 2, 1, dorong! Ah!
baik-baik saja. Persalinannya lancar dan sukses. Dia sangat lucu. Mwah. Bayiku kaya seperti aku. Operasi Scarlett lebih bertanggung jawab dan higienis. Jadi dia mendapatkan bintangnya. Tadi malangku bertelanjang kaki. Aku tidak becus, Barbie. Tunggu, Spons? Aku punya ide brilian. Aku akan menggambarkan oval kecil di Spons dan memotong sesuai pola. Kulakukan hal yang sama dengan Spons beda warna. Kemudian tepuk semuanya seperti sandwich dan tambahkan tali di atasnya. Cobalah sandal baru yang nyaman ini. Hati-hati. Ew, aku menginjak kotoran. Mungkin itu hanya coklat? Tidak, ini menjijikan. Untungnya aku membawa sepatu cadanganmu. Dilengkapi dengan tumit lipstick, jadi kamu selalu bisa mewarnai bibir indahmu. Waktunya jalan-jalan. Barbie menyukai sepatu barunya. Berhasil! Untuk kegigihan dan kreativitasnya, Camilla mendapatkan bintangnya. Pertempurannya semakin sengit. Untuk hasil akhirnya, yang mendapatkan bintang terbanyak adalah Camilla. Yeay! Sebagai hadiahnya, kamu mendapatkan sekeranjang boneka Barbie. Wow! Sepertinya ada yang iri. Ini untukmu saja. Aku baik-baik saja dengan satu Barbie. Benarkah? Teh. Sepertinya mereka berdua merasa sama-sama senang.